Siapa suka minum kopi? Kita geng. Memang wajib kalau nak mulakan kerja pagi-pagi kan? Barulah datang idea dan ilham menderu-deru. Sebenarnya kopi itu sendiri banyak khasiatnya. Boleh rendahkan risiko kecil manis, kanser, nyanyuk dan banyak lagi. Dan yang memang saya suka sebab kopi ni dapat bantu tingkatkan fokus dan memori kita. Ia mudah disediakan. Tuang isi dari sachet dan isikan air panas. Aromanya mengasyikkan. Tapi kenapa orang kata kopi segera atau 3-in-1 ini bahaya kalau amalkan selalu? Dua sebab. Pertama, kandungan gula yang kadangkala amat tinggi dan boleh menjemput pelbagai penyakit kronik seperti tekanan darah tinggi, sakit jantung, hati berlemak dan juga cepat tua. Nak muda, kena jauhlah gula kan? Sebab kedua terletak pada bahan yang tersembunyi dalam krimer kopi iaitu lemak trans. Ini lemak jadian sebenarnya dan amat bahaya bagi kesihatan. Kalau diamalkan secara berterusan, boleh menimbulkan pelbagai jenis penyakit kerana lemak trans ini boleh mencetuskan keadaan keradangan kronik dalam badan. Dan ini boleh sebabkan hormon insulin contohnya tidak dapat bertindak dengan baik untuk menyerap gula ke dalam sel untuk digunakan sebagai tenaga. Dan akhirnya jadi penyebab kepada penyakit kencing manis jenis 2 terutamanya bagi usia muda. Untuk itu, SKB memperkenalkan formulasi kopi yang unik dan sihat iaitu Afia Cafe Zero. Memang pilihan terbaik bagi penggemar kopi sebab ia tak ada gula tambahan dan yang lebih penting ia bebas daripada lemak trans, bebas kolesterol dan rendah kalori. Biji kopi yang mesra perut dan rendah asid ini memang best kalau nak diet. Dahlah rendah kalori, secawan kopi Afia Zero ini boleh bantu kawal selera makan. Tak rasa lapar dan tak kacau perut. Best kan? Afia Cafe Zero juga diadun bersama ubi jaga dan buah tunjuk langit bagi memantapkan lagi khasiatnya. Lebih fokus, lebih segar, lebih bertenaga. Tak mengantuk dan tak rasa lapar. Memang mantap bagi penggemar kopi segera. SKB prihatin terhadap kesihatan anda. Kehidupan lebih bererti. SKB, care for you.